Mahabuna jaringan teroris anu kaguar di sajumlahing wewengkon di Indonesia jadi panitenan anu dariapikeun pamarentah. Kementerian Agama Republik Indonesia mendakeun parentah ka sakumna lembaga agama sangkan nyinglar asupna paham radikal ngaliwatan pagawe asing anu digarawe di lembaga-lembaga keagamaan. Kementerian Agama Republik Indonesia gasik nangkis asupna atawa sumebarna paham radikal anu jadi dasar aksi teroris di sajumlah wewengkon di Lemah Cai. Salah saeji tarekahna nyaeta nyinglar asupna paham radikal anu dibawa ku pagawe asing di lingkungan lembaga agama. Kementerian Agama ngageuing ka sakumna lembaga agama sangkan selektif goning narima pagawe asing secara identitas perizinan tepi ka kasang tukang anu kudu dipaluruh secara gemat. Nah, kegiatan ini diharapkan tadi memberikan pemahaman kepada para pengguna orang asing itu sendiri bagaimana kemudian pengguna orang asing itu menseleksi ketika ada orang-orang asing yang dikerjakan khususnya di bidang lembaga, di bidang keagamaan. Apakah itu tenaga kerja, apakah itu kemudian juga naturalisasi, ya, ataukah mereka itu hanya untuk tinggal terbatas atau tinggal sementara dan sebagainya, itu perlu dipahami lah oleh masing-masing pengguna lembaga orang asing itu sendiri. Untuk bagaimana memahami, ya perlu perlu dipahami, diberikan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi yang terkait dengan tenaga orang asing itu sendiri. Jawa Barat diwengku kumang rebu-rebu lembaga agama, nyata lembaga agama Islam, Kristen, jeung agama sejena. Kanwil Kemenag Jabar merdika sakumna lembaga agama sangkan waspada, nalika narima pagawe asing kukituna bisa mernah kana targetna. Banyak lembaga pesantren di Jawa Barat ini yang menggunakan tenaga pengajarnya dari luar negeri. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena kami dan pengelola lembaga keagamaan ini akan mempunyai pemahaman, akan mempunyai pengetahuan terkait regulasi-regulasi tata cara bagaimana kita menggunakan tenaga pengajar asing. Ketak leuwih taliti lebah narima pagawe asing di lingkungan lembaga agama dipiharep bisa ngurangan asupna atawa sumebarna paham radikalisme anu bisa ngabubulak persatuan jeung kesatuan negara Republik Indonesia. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.